juga bahwa kemarin itu juga ada lomba. Lomba penanganan kalantas pada saat operasi ketupat candi. Syukur alhamdulillah kita mendapatkan ranking 1. Jadi saya sampaikan bahwa kita mendapatkan ranking 1. Ya. Penanganan kalantas besar seluan. Ya. Dan kemarin itu kayaknya sudah di-share itu di WA grup para kasat ya. Itu ada. Ya. Jadi sebelumnya ranking 1 penanganan laka lantas operasi ketupat candi, kemudian yang kedua nomor 2 ya, IRSMS TW2, kemudian yang ketiga kita nomor 3. Itu berkaitan dengan apa itu? Pembikinan pos pam. Ya, pos pam. Itu domainnya di biasa, tapi saya sampaikan pada hari-hari. Kemudian yang selanjutnya itu juga sampaikan kepada rekan-rekan, tadi sudah saya sudah bisikin ke Pak Pancat Provinsi bahwa dimulainya adanya lomba IRSMS Woods itu tahun 2016. Ya. Tahun 2016 dan tahun 2017 dan bisa bersama kita tahun 2019. Sudah tiga kali akan dilaksanakannya dari tiga episode itu dua kali berturut-turut kita mendapatkan juara satu terus. Terus dua kali berturut-turut itu pialanya ada di mana? Rekan-rekan, saya kasih support ini, saya kasih informasi ini, rekan-rekan bangga. Kebetulan waktu itu yang 2017 saya datang sama Pak Erwin yang mendapatkan. Alhamdulillah dapat juga dia umroh Pak Erwin yang mendapatkan. Nanti 2018 ini kita akan bertanding lagi, kita bisa merebut yang nomor satu lagi. Ini tidak kalah pentingnya juga butuh dukungan ya moral dari kalian semuanya yang bisa kita mendapatkan atau merebut mempertahankan ranking 1 atau juara 1 ya. Maka itu sebelum kita nanti lomba rekan-rekan kita panggil, alhamdulillah kita berkoordinasi dengan siaran provinsi gimana cara kita bisa kumpul bareng ya, antara 7 ini kan kita bisa kumpul bareng ini. Mudah-mudahan nanti saya minta kepada rekan-rekan ya, tolong data-data yang masih selisih itu kalau bisa setelah kita